Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal soleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Namun, keberkahan tersebut bisa menjadi hilang seketika karena perbuatan tercela yang kita lakukan. Di antaranya yaitu ketika kita tidak bisa menahan amarah dalam diri kita, kemudian munculnya rasa kedengkian terhadap sesama, serta melakukan perbuatan ghibah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terjerumus ke dalam tiga perbuatan tercela tersebut karena dapat menghancurkan pahala puasa yang telah kita dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, banyak orang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.